Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa senantiasa pemirsa di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, kita bertemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Dan subhanallah, hari ini kita kembali akan mendengarkan tausiah yang menyirami rohani kita dan insyaallah akan meningkatkan kualitas keimanan kita ya, tentunya di pertengahan Ramadan kita akan menghadapi 10 akhir Ramadan dan akan menghadapi insyaallah di akhir Ramadan. Dan kegiatan yang sering kita lakukan adalah terkait dengan sedekah ataupun zakat. Tentu dalam kesempatan kali ini sangat sesuai momentumnya karena persiapan untuk menghadapi ibadah yang cukup luar biasa di akhir Ramadan ini, yaitu terkait dengan zakat. Untuk itu tema yang akan kita angkat adalah nikmat berzakat, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ayahanda Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA. Beliau merupakan Ketua Umum Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara dan beliau juga merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, tahun semalam kita ketemu Ustaz terkini iya. Di acara Indahnya Ramadan. Tak terasa hari ini ketemu kembali Ustaz. Setahun sekali kita jumpa ya. Tapi nampaknya wajah ini Ustaz semakin muda nih Ustaz. Alhamdulillah. Yang disenangi oleh orang tua ucapan macam gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah bersedia hadir di studio. Insya Allah pemirsa tidak sabar ini mendengarkan tausiah dari Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasanya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim untuk mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibacakan oleh qariah kita Fityai Nadila Hasibuan SPD yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 105. Kepada qariah falyatafaddali ma'jura. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
ila alimil ghaibi wasyahadah. وسترددون الى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, sa'imun sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kami mengajak pemirsa untuk bertanya nantinya kepada narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-61-00386. 0811-61-00386. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini terkait dengan berzakat, Ustadz. Ya. Berzakat ini tentu terkait dengan harta, mengeluarkan harta. Ya. Ini judulnya sangat menarik, Ustadz. Nikmat berzakat ini. Ya. Biasanya orang kan cenderung ini, Ustadz, mengeluarkan harta ini justru dia berpikir bahwa hartanya itu berkurang, dia tidak akan memiliki harta yang seperti semula begitu, Ustaz. Yeah. Ini sangat-sangat menarik sekali bagaimana supaya menimbulkan rasa nikmat betul ketika mengeluarkan zakat. Untuk mukaddimah dipersilakan, Ustaz. Baik, masih. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah. Betul seperti dikatakan Ustaz kita nih bahwa ada sebuah keunikan di dalam perintah Allah berzakat. Kalau secara matematik memberi itu bagaimanapun akan berkurang. Tapi ada sesuatu nilai yang tidak didapatkan pada hal-hal yang lain. Selain daripada ibadah yang satu ini. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah 103 Allah menyebutkan hal itu. Ketika Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhir ayat. Ada tiga hal di sana disebutkan Allah berkenaan dengan zakat atau sedekah ini. Pertama, bahwa sedekah atau zakat yang kita keluarkan dari harta kita min amwalihim, pertama tutahhiruhum, dia akan membersihkan. Kedua, watu zakihim, dia akan mengembangkan, menyuburkan. Dan kemudian yang ketiga, sakanul lahum. Sakanul itu memberikan ketentraman. Inilah sesuatu yang agak unik dalam apanya, sehingga kajian-kajian di dalam ulang tahun Basnas kemarin yang ke-23 membuat tema ini. Judul kita hari ini adalah tema daripada
ulang tahun Basnas yang ke-23 pada beberapa bulan yang lalu, bulan Januari. Artinya, nikmat berzakat itu adalah ajakan untuk berkongsi nikmat. Bagaimana supaya kita bersama bisa merasakan? Siapa yang merasakan itu? Pertama adalah muzaki. Muzaki itu adalah mereka yang memberi. Itulah yang disebutkan tadi, tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sakanul lahum. Tiga hal. Apa maknanya? Tutahhiruhum itu adalah membersihkan diri dari sifat cinta harta yang berlebihan. Kalau guru saya dulu bilang, pada harta itu ada hantu. Ya. Hantu itu apa? Selalu menggoda manusia. Nakut-nakuti. Jangan kau berzakat. Itu uang untuk cicilan mobil, cicilan rumah, untuk sekolah anak, untuk akhirnya mundur orang untuk dari berzakat, bersedekah. Kenapa? Ada muncul cinta harta yang berlebihan dalam diri. Inilah yang akan dibersihkan oleh zakat itu. Kemudian menghilangkan sifat kikir, pelit nih. Kalau almarhumah mak saya bilang dulu, kalau misalnya kami berebut kue misalnya apa gitu, jangan pelit, kuburan sempit. Nah, ini juga satu sifat yang akan dibersihkan oleh zakat itu. Yang kedua, tuzakkihim. Tuzakkihim itu artinya dia memperluas sifat-sifat yang terbaik dalam diri manusia. Akan menumbuhkan sifat yang terbaik. Kalau tadi menghilangkan, sekarang ini menumbuhkan. Menumbuhkan sifat-sifat yang terbaik dalam diri manusia, sifat ikhlas, sifat suka untuk memberi. Nah, dan kemudian baru yang ketiga, sakanul lahum, dia akan memberikan ketenteraman. Orang yang memberi itu memiliki sebuah perasaan nikmat apabila dia merasa betul-betul apa yang diberikannya itu merupakan bagian daripada kesyukurannya kepada Allah. Lebih daripada itu, maka dia akan menjadikan harta-harta yang ada dalam dunia itu berkembang. Baru-baru ini kami dari MUI melakukan ada sebuah program jemput zakat kepada seorang tokoh nasional kita, Pak Rahmat Syah. Dia bilang begini, saya begitu berzakat ke Basnas, setiap tahun zakat saya bertambah. Nah, ini pengakuan daripada beliau. Bertambahnya zakat itu berarti bertambahnya nilai yang ada pada hartanya. Nah, ini yang waktu zakihim tadi. Inilah bagian-bagian inilah yang akhirnya kalau kita renung-renungkan makna nikmat berzakat ini, maka pada hakikatnya adalah berkongsi nikmat. Karena sebetulnya kita memberi itu bukan hanya memberikan materi, tapi juga memberikan kebahagiaan. Memberikan sesuatu yang bisa mendatangkan harapan, kasih sayang. Nah, inilah yang ada di dalam makna nikmat berzakat, tentramnya hati muzaki, tentramnya muzaki, dan kemudian bahagianya mustahik. Nah, jadi semuanya berkongsi di dalam sebuah ibadah yang disebut dengan sedekah atau zakat itu, tapi dirasakan bersama, yang memberi tentram, yang menerima bahagia. Alangkah nikmatnya ketika kita melihat bagaimana orang yang sulit untuk makan sehari-hari, ketika perintah hadis Nabi mengatakan, berilah makanan kepada orang yang berpuasa, pahalamu tidak akan berkurang. Sama dengan ini pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Ini membuat akhirnya kita nih suka berderma di dalam bulan Ramadan ini. Kebetulan saya baru pulang umroh di Makkah, di Madinah. Semangat orang untuk bersedekah itu luar biasa, Ustaz. Bertruk-truk itu makanan-makanan di drop kepada masyarakat. Masya Allah. Nah,
Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia ada merasa nikmat, rasa syukur yang ada pada dirinya karena dia diberikan Allah karunia-Nya, dan kemudian dia bisa memberi. Memberi ini bukan hanya sekedar materi kan, tapi itu tadi, kasih sayang, harapan. Ini diberikan. Harapan apa? Ada harapan agar mereka yang nanti akan kita bisa lihat di dalam program-program pengembangan zakat ini, ada sebuah kegiatan di mana merubah mustahik menjadi muzaki. Kalau misal hari ini dia menerima, maka pada suatu ketika dengan program yang dilakukan oleh Basnas dan pengelolaan zakat, infak, sedekah itu, pada suatu ketika dia bisa akan menjadi muzaki. Ya, begitu. Masya Allah. Sungguh sangat Ustaz ya, bahwa manfaatnya begitu besar sehingga kita terasa nikmat dalam berzakat ini, bahwa yang pertama tadi itu tahiruhum ini Ustaz, supaya menghilangkan hubbud dunia ini, cinta terhadap harta khususnya ini Ustaz ya. Ini Ustaz, ketika kita merasakan bahwa harta inilah pemberian Allah, ini kan kecenderungan manusia kepada harta ini kan memang suatu hal yang menjadi apa Ustaz ya, karena almal dikatakan itu Ustaz ya. Bagaimana kita ketika merasakan supaya bahwasanya itu adalah pemberian Allah, sehingga kita merasakan yang kita keluarkan ini bukanlah milik kita tapi ya pemberian Allah ini, Ustaz. Iya. Jadi memang sifat seperti itu sifat manusiawi ya. Artinya bahwa dia tidak ingin keinginan bahagian yang sudah ada pada dirinya. Nah, itulah yang kalimat-kalimat tadi yang kita sebut dengan kikir, pelit. Untuk menghilangkan hal ini, memang itulah dilatih kita dalam bulan Ramadan ini. Membangun keikhlasan didasarkan kepada keimanan kita kepada Allah. Apabila secara ikhlas kita yakin bahwa apa yang kita miliki ini adalah merupakan bagian daripada pemberian Allah, yang tidak akan ada artinya apa-apa kalau kita tidak diberikan oleh Allah berupa ridha dan berkahnya, maka itu tidak akan ada artinya apa-apa kepada kita. Pada saat inilah muncul rasa keikhlasan itu. Rasa keikhlasan kita bahwa yang kita berikan itu sebetulnya bukanlah hak kita, tapi adalah merupakan bagian dari hak Allah yang dititipkan kepada kita. Maka dengan ini, seperti misalnya pernah terjadi pada masa Rasulullah. Konteksnya memang bukan kepada sedekah tadi, tapi kepada barang titipan. Ada seorang keluarga yang punya anak sibiran tulang, satu-satu anaknya, yang dikasihi oleh si ayahnya luar biasa. Ayah ini kerjanya berdagang, suka keluar kota. Pulang nanti, yang sangat diperhatikan itu adalah anak sibiran tulang tadi. Dia membawa oleh-oleh sekian banyak dan kasih sayang luar biasa. Tiba-tiba pada suatu ketika dia berangkat berdagang ke luar kota, pulang-pulang anak ini meninggal. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan itu. Tapi si istrinya dengan bijaksana membuat sebuah iktibar yang luar biasa. Anak, mayat anak yang tadi ditidurkan di tempat biasa. Waktu pulang si suaminya ini tadi, mana anak kita? Si istrinya ini diam mengatakan, jangan diganggu, anak kita sedang tidur, sedang istirahat, kasihan. Ketika ditengok, betul memang dia lagi tidur, macam tidur gitu. Si suami ini mengurungkan niatnya untuk mencium anak itu. Ketika minum, diberi minum si suaminya ini, si istrinya ini dengan bijaksana mengatakan, kalau pada suatu ketika ada seorang nitip barang kepada kita, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Muncullah kalimat, harus kita pulang pelihara, dan kemudian pada masanya akan kita kembalikan. Nah, kan gitu kan, ujungnya. Jadi, begitulah ciptakan cerita-cerita lama sampai kepada kalimat, anak kita itu adalah titipan dari Allah. Kalau misalnya pada suatu ketika dia diminta oleh Allah, gimana engkau? Si suami tadi serta-merta mengatakan, iya kita harus ikhlaskan. Nah ini dia, harus ikhlaskan karena dia bukan milik kita. Nah, sama dengan harta tadi itu kan.
Kalau kita sampai kepada hal itu, maka kita yakin betul kita ini hanya mendapatkan titipan-titipan dari Allah. Apa yang kita miliki? Nyatanya, ketika kita pulang, ketika kita mati, tak ada satupun barang tuh yang bisa ikut sama kita, kecuali yang 7 lapis itu saja. Nah, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua, terutama pada bulan Ramadan, ketika kita disuruh untuk banyak berderma. Makanya ada tulisan kemarin di sebuah koran di Medan ini, bulan filantropi, bulan kedermawanan. Nah, bagaimana bulan Ramadan ini membangun sifat kedermawanan dalam diri kita dengan penuh keikhlasan. Ikhlas kita memberikan. Inilah salah satu cara untuk menghilangkan dominasi kecintaan terhadap harta dunia ini. Karena betapapun dunia akan kita tinggalkan dengan segala yang telah kita kumpulkan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah tadi dapat memberikan sentuhan rohani ini, Ustaz, terkait dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini adalah titipan amanah dari Allah. Ya. Bahkan sekalipun anak yang kita cintai ini, Ustaz. Iya. Masya Allah. Makanya dalam Al-Qur'an itu juga kan ada sebutannya. La taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, jangan engkau membenci sesuatu. Tapi boleh sebaliknya, jangan juga mencintai sesuatu. Ha. Karena pada suatu ketika boleh jadi dia menjadi kebencianmu yang tidak engkau sukai. Maka harus ada keseimbangan. Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, salimun salimat in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita, dengan Al-Ustadz, dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100386. Judul kita adalah Nikmat Berzakat. Masya Allah. Baik Ustadz, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita lanjutkan ini, Ustadz. Kita terkait dengan tadi tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini ternyata bukan hanya menghilangkan sifat-sifat negatif ini, Ustaz. Yeah. Ternyata berzakat ini dapat mengembangkan potensi positif kita ini, Ustaz. Yeah. Tuzakkihim tadi ini, Ustaz. Yeah. Kira-kira bagaimana ini, Ustaz, pengaruhnya terhadap sikap kita yang baik ini dengan berzakat ini, Ustaz? Iya. Yeah. Sesuai dengan asal kata zakat itu, zakah. Kan? Tumbuh, berkembang. Maka zakat itu, yang namanya pemberian itu, selalu menumbuh kembangkan sesuatu yang ada di balik benda yang kelihatan itu. Nah, terutama yang berkenaan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi dalam istilah kampung saya di Stabat sana itu, hantu ini. Hati-hati hantu hartamu itu. Bahantu hartamu itu. Nah, kenapa orang berkelahi, bergaduh gara-gara pusaka. Pusaka ditinggalkan oleh ayahnya. Padahal dia tak pernah ikut serta dalam mengumpulkan harta itu. Tapi pada waktu pembagian harta ayahnya ini, dia pula yang menjadi hantu dalam apa tadi. Ya. Menghalangi hak-hak orang lain dan lain sebagainya. Nah ini... Jadi kalau misalnya kita tengok pula pada firman Allah yang lain di surah An-Nahl 97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan ada dua kelebihan kepada dia. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan dia hidup yang baik. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang tenang. Banyak orang memiliki harta yang banyak tetapi tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya diberikan alternatif kepada kita nih sebetulnya, mana mau banyak harta tapi tidak tenang, tapi
tidak banyak harta tapi tenang. Nah, tentu jawabnya kita ingin banyak harta, tapi tenang, ya kan? Pasti itu. Nah. Tapi ketenangan itu sangat tergantung kepada hati. Itu kan masalah hati. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa amal yang kita lakukan itu mendatangkan hayatan thayyibah? Syaratnya satu, mukmin. Dia harus beriman kepada Allah. Makanya orang yang beriman itu, kata Rasulullah, hebat itu. Kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur. Tapi kalau misalnya dia dapat cobaan, hilang hartanya, dia bersabar. Masya Allah, mohon ditahan dulu Ustaz. Kita akan lanjutkan pesan-pesan berikut ini Ustaz. Dan pemirsa, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan menyapa Anda nanti untuk bertanya kepada Ustaz kita. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik situek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hey, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Usna mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, Penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Sebagaimana janji kami tadi bahwa kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-6100-386, 0811-6100-386. Judul kita adalah Nikmat Berzakat. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insyaallah. Ustaz, terkait dengan manfaat zakat ini Ustaz. Iya. Yang kita ketahui ini kan ketika memberi zakat mungkin hanya menyenangkan pribadi orang. Iya. Adakah dampak yang lebih besar terkait dengan komunitas atau mungkin bangsa negara kita ini Ustaz? Persilakan Ustaz. Iya. Sebetulnya kalau dalam kajian ekonomi Islam, maka zakat ini adalah salah satu bagian dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan manusia, kesejahteraan hidup.
kalau saja zakat, infak, sedekah ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, dan itulah sebabnya maka pemerintah mendirikan Basnas itu sendiri sebagai satu-satunya organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah itu. Potensi yang terdapat dalam zakat itu luar biasa, Ustaz. Sangat luar biasa. Jadi zakat itu kan diberikan oleh mereka-mereka yang mampu. Kalau sudah cukup nisab, cukup haul, nisab itu ada takaran. Kalau misalnya penghasilan kita itu menurut jumhur ulama sudah mencapai 85 gram emas, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya per tahun. Setiap tahun dia wajib mengeluarkan zakatnya itu. Nah, deposito misalnya, kalau misalnya 85 gram emas, katakanlah 85 juta, ya kan? 85 juta. Maka dia diberikan kewajiban untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya itu, 2,5%. 2,5%. Dari angka totalitas umat Islam yang mampu itu, dalam penelitian, potensi yang terdapat pada dia itu, kalau Menteri Agama bilang 430 triliun per tahun. Kalau ini kita bandingkan dengan bansos, program pemerintah yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat miskin, yang tidak begitu jauh sebetulnya jaraknya dari ini, maka dapat kita katakan bahwa zakat ini alternatif. Zakat, infak, sedekah ini merupakan alternatif yang sangat menentukan di dalam membangun kesejahteraan umat. Nah, oleh sebab itulah maka kita sekarang berusaha dengan semaksimal mungkin, secara optimal, melakukan dua hal. Pertama, pengumpulan. Yang kedua, pendistribusian. Nah, pengumpulan ini dengan menggunakan berbagai potensi yang ada untuk menyadarkan masyarakat yang mampu tadi, supaya jangan dihantui selalu oleh sesuatu yang ada dalam diri manusia yang tadi, yang saya sebutkan manusiawi sekali, sifat kikir. Nah, kalau misalnya dari orang-orang yang memiliki kemampuan tadi kita tarik, dia menyalurkan zakatnya melalui Basnas, maka itu akan sangat besar manfaatnya kepada mereka-mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Ada 27% menurut statistik itu, masyarakat kita ini yang masih dalam kategori miskin. Tapi ada yang lebih parah daripada miskin, yaitu fuqara, fakir. Ya kan? Kalau miskin ini tadi dia punya pekerjaan tapi tak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi kalau fakir ini, kalau istilah pemerintah sekarang ini adalah miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu dia tak punya kerjaan, tidak sulit untuk makan, apalagi miskin pendidikan, apalagi kalau sakit dan lain sebagainya. Maka alternatifnya adalah zakat. Zakat ini akan memberikan bantuan. Ada namanya pendistribusian, ada pendayagunaan. Pendistribusian ini, mereka-mereka yang membutuhkan hal tadi akan diberikan santunan oleh zakat, infak, sedekah ini. Mereka-mereka yang kurang beruntung hidupnya, ini diberikan oleh Allah sebuah anugerah berupa zakat ini yang bisa menyeimbangkan kehidupan. Jadi ada manusia ini diberikan Allah kelebihan, tapi juga ada orang yang diciptakan Allah memiliki kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam ekonomi. Nah, disinilah zakat ini tadi berperan. Membantu dalam arti kata menutupi kebutuhan dasarnya. Kalau misalnya Ustadz lewat nanti di kantor Basnas pada hari-hari dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 15, ada kelompok-kelompok tertentu yang datang ke sana yang mengambil bahagian daripada anugerah Allah itu. Ini mereka adalah mereka-mereka yang kurang beruntung tadi. Dia bukan tidak mau bekerja. Saya beri contoh misalnya seperti gini. Beberapa waktu yang lalu datang seorang ibu-ibu yang pekerjaan itu
pembantu rumah tangga. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Kita akan lanjutkan kisahnya Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, selaiman selaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendengarkan lanjutan dari kisah Ustadz tadi. Tentu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik situek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hey, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti, menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya Dr. Oki Pratama mewakili Penings Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shalimun shalimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya dengan al-ustaz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811-610-0386. Judul kita adalah Nikmat Berzakat. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan kisah yang sempat tadi terputus terkait dengan ada sekelompok masyarakat yang mendatangi di kantor Badan Amil Zakat. Ya, dan ini memang gambaran dari masyarakat kita ya, bagaimana ternyata lebih banyak sekali kondisi masyarakat kita yang sangat-sangat susah. Ustadz, tadi bisa diceritakan Ustadz, sempat terputus Ustadz. Iya, jadi ibu ini sebatang kara, kerjanya pembantu rumah tangga, nyuci. Nyuci di rumah-rumah orang. Pada suatu ketika dia kena tumor di rahimnya yang menyebabkan dia harus operasi. Sembuh operasinya. Tapi dia tidak bisa bekerja lagi. Setelah operasi tidak bisa bekerja lagi. Jadi dia bilang, saya nggak bisa lagi nyewa rumah. Tadinya saya nyewa rumah 400 ribu per bulan. Sekarang saya nggak sanggup lagi bayar. Makan pun payah. Nginaplah dia di beberapa masjid. Pindah masjid ini, pindah ke sana. Nah, siapa yang bisa memberikan bantuan kepada dia selain daripada memang orang-orang yang memang memiliki kelebihan. Inilah zakat yang disalurkan melalui Basnas itu. Kita berikan bantuan. Kita sewakan rumahnya yang layak. Dan kemudian untuk kesehariannya, tidak ada jalan lain daripada harus diberikan bantuan untuk menutupi kebutuhan dasarnya. Nah ini seperti ini kan. Belum lagi cerita yang sakit-sakit, yang terlantar. Kadang-kadang dia punya BPJS, tapi nunggak sekian tahun, nggak bisa bayar. Tiba-tiba kena sakit yang berat pula. Nah siapa yang bisa memberikan bantuan? Nah ini, jadi Allah sesungguhnya memberikan keseimbangan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Ada di antara kita ini, diberikan Allah kelebihan. Tetapi ada juga di antaranya yang memiliki kelemahan. Nah, untuk itu perlu ada tawazun, keseimbangan. Orang yang memiliki kelebihan tadi mampu melihat kelemahan, kekurangan yang ada dimiliki oleh saudaranya yang lain. Nah, sehingga dengan demikian muncullah harmonisasi dalam kehidupan. Jadi zakat itu adalah merupakan bagian daripada harmonisasi kehidupan
bahwa jangan hanya dilihat di sana hanya pada batas memberi dan menerima, tapi lebih daripada itu adalah memperhatikan, memberikan kasih sayang kepada si penerima. Yang kedua adalah pendayagunaan. Kalau tadi pendistribusian, yang kedua itu pendayagunaan. Pendayagunaan ini maksudnya begini, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar itu tadi kita bantu dengan membangkitkan ekonominya. Ada orang yang dalam kategori miskin, kita berikan bantuan modal. Saya tertarik sekali ketika ada seseorang yang meminta bantuan, dia bisa mengembangkan menggunakan perbengkelan. Yang kita bantu sebetulnya cukup sederhana untuk bisa dia membuat bengkel sepeda motor, menjalankan sepeda motor. Kita bantu peralatan dan kemudian kita bantu modal kerja sedikit. Tapi akhirnya pengakuan dia, nah ini yang merupakan bagian yang menyenangkan sekali. Alhamdulillah katanya, saya bisa mengajak tetangga saya untuk bekerja bersama saya. Satu sisi, dia kan bisa melepaskan beban yang dimiliki oleh saudaranya yang lain. Ya du'afa juga, ada 3 orang membantu saya. Kemudian setiap bulan, Pak, saya setiap hari saya bisa mengeluarkan menyisihkan Rp50.000 untuk saya berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar saya. Dan lebih daripada itu dia berjanji tahun ini insya Allah kalau rezeki saya bisa seperti ini Pak, saya berjanji akan berzakat 2,5% dari penghasilan saya itu akan saya berikan kepada masyarakat. Nah kalau seperti inilah Ustaz, maka inilah yang tadi saya katakan itu, kita mampu merubah dari mustahik bisa menjadi muzaki. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Sudah banyak program-program yang kami lakukan dalam membangun jati diri muslim tadi supaya jangan selalu berada di bawah. Nah, sudah ribuan jumlahnya yang telah kita berikan bantuan-bantuan. Sebahagian memang berhasil, tapi sebagian juga memang perlu pendampingan. Ya, program-program yang kita lakukan itu kadang-kadang misalnya masalah membantu beasiswa anak-anak sekolah. Bahkan baru-baru ini lebih dari 1.500 mahasiswa di Al-Azhar diberikan bantuan oleh Basnas. Masya Allah. Nah, tiada lain maksudnya itu kan bagaimana membangun dirinya itu supaya dia bisa menjadi orang yang menghasilkan pada suatu ketika. Dan kalau dia sudah berhasil, maka dia ingat bahwa dia pernah dibantu oleh zakatnya umat. Nah, dia nanti pada suatu ketika akan berzakat, berinfak, bersedekah. Ini sesuatu yang produktif baik sebetulnya. Baik, mohon ditahan dulu Ustaz. Masya Allah luar biasa sekali ini memotivasi kita. Mohon ditahan Ustaz, setelah pesan-pesan berikut ini akan kita lanjutkan. Dan pemirsa setia di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sholimun sholimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Insya Allah lebih menarik dan lebih menyentuh kita. Mudah-mudahan semakin nikmat kita mengeluarkan zakat. Ustadz tadi ya, terkait dengan ada bagaimana mahasiswa di Al-Azhar Mesir lebih kurang lebih dari 1.500 mahasiswa mereka mendapat. Ternyata pendaya gunaan ini bukan hanya bermanfaat bagi pribadi si mustahik, rupanya bisa memberikan dampak yang lebih besar nih Ustadz. Iya, itulah tadi kalau misalnya kita kembali kepada berkongsi nikmat tadi, bahwa zakat ini ternyata bukan hanya sekedar memberi materi, ya kan? Zakat itu kadang-kadang juga bisa dengan tenaga dan sebagainya. Jadi lebih daripada itu sebetulnya, dia membangun hubungan yang mesra di antara muzaki, mustahik. Nah, dia menerima itu bukan hanya benda, tapi juga kasih sayang, perhatian, harapan. Nah, membangun harapan dalam kehidupan manusia ini adalah sesuatu sifat yang sangat mulia. Inilah sebetulnya yang selalu didorong oleh Islam ini. Bagaimana supaya muncul khairul ummah, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu seperti juga dikatakan ayat itu, hendaklah kamu takut meninggalkan generasi yang lemah. Ya, jadi kita, jadi khairul ummah itu adalah generasi yang kuat. Kuat secara apa? Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat kecerdasannya. Banyak hal yang bisa terbangun dari bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh zakat, infak, dan sedekah tadi. Ya. Ketika menutupi kebutuhan dasarnya, maka seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Ada program yang juga kami lakukan itu adalah renovasi rumah tidak layak huni. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita pergi ke pinggir-pinggir laut sana, di daerah pantai itu. Belawan, Ustaz, Labuhan gitu, Ustaz. Macam-macam begitulah. Ada rumah-rumah saudara-saudara kita itu yang kadang-kadang lebih layak rumah kambing daripada untuk manusia. Tapi itulah adanya. Nah, jadi ketika kita berikan dia, kita bangunkan rumah yang layak huni, maka kita bisa melihat bagaimana harapan yang terbangun dalam hidup itu. Kalau misalnya rumah tadi sudah bisa melindungi dia dari hujan, itu sesuatu yang logis daripada akibat daripada kita memberikan, membangun rumah yang layak huni tadi. Tapi lebih daripada itu, dia mempunyai semangat hidup. Semangat hidup sehingga akhirnya dia berbuat terus. Pertama yang kita harapkan adalah meningkat amal solehnya. Amal solehnya itu ada dua. Pertama, hubungan dia dengan Tuhan, dengan pernah dia melupakan, dengan mendoakan siapa yang memberikan kepada dia, yang berzakat, berinfak kepada dia. Inilah yang sakanul lahum tadi kan, yang memberikan ketentraman kepada jiwanya, kepada jiwa orang yang pemberi. Nah, selain daripada itu, terbangun sebuah rasa, sebuah asa dalam dirinya untuk berbuat baik kepada orang lain.
Nah, jadi kalau misalnya contoh yang bengkel tadi, dia mengajak orang. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja, bersedekah. Nah, ini kan bagian-bagian yang terbuka dari kesempatan ketika seseorang bisa berbagi, berkongsi nikmat tadi kan, berkongsi nikmat. Nah, ketika seorang muzaki bisa memberikan bantuan hal-hal yang produktif seperti itu, ia akan membangun ekonominya sendiri dan kemudian bisa membangun ekonomi orang lain, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan inilah yang sebetulnya dilakukan oleh Basnas sendiri. Dengan berbagai program-program yang saya sebutkan, diantaranya itu dua hal tadi. Yang pertama pendistribusian, yang kedua pendayagunaan. Masya Allah Ustaz, dengan qaulun ma'ruf aja, dengan perkataan yang memotivasi orang, membuka harapan saja luar biasa, apalagi dengan mengeluarkan sebagian harta. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa setia di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik situek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hey, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen yang terakhir dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, kesimpulan dari Ustaz kita terkait dengan nikmat berzakat. Ustaz dipersilakan Ustaz. Ya. Salah satu nikmat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu adalah ketika kita merasa bahwa kita menjalankan sesuatu didasarkan kepada sunnah, perintah Allah.
ingat surah Al-Maun, surat yang selalu kita baca. Ra'aital ladzi kadzdzubu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kunci. Bahwa orang yang mengabaikan perintah Allah, yang tidak menjalankan sunnah Allah dengan baik, maka dia akan dianggap sebagai pendusta agama. Siapa pendusta agama? Dalam dua sisi yang kita bahas. Anak yatim yang kehilangan kasih sayang, yang kehilangan harta benda dan sebagainya. Ingat di Palestina sekarang ini. Dan kemudian yang kedua, tidak memperhatikan kebutuhan dasar orang miskin. Dua hal ini dituntut dari seorang muslim yang telah, terutama yang telah diberikan Allah anugerah yang berlebih. Nah, jadi ini jadi apabila kita melaksanakan amal ibadah kita ini didasarkan kepada iman kita kepada Allah, zakat, infak, sedekah kita lakukan, tapi harus ingat bahwa itu adalah merupakan bagian dari perintah Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ini walaupun batuk-batuk ini Ustaz, karena baru pulang dari Tanah Suci. Insya Allah mudah-mudahan batuknya membawa berkah ini Ustaz. Alhamdulillah tadi sepanjang perjalanan kita berdiskusi dan berceramah, batuknya tidak datang. Di akhir ini Ustaz baru datang. Rupanya sedih dia berpisah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat selalu, kirim salam sama keluarga Ustaz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimun Shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah dan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sungguh menunjukkan betapa nikmatnya ketika kita mengeluarkan harta dalam berzakat. Insya Allah tentu dalam berzakat itu hakikatnya adalah sungguh sangat baik bagi kita dan sungguh sangat bermanfaat bagi diri kita, bahkan bagi orang yang begitu luas dalam lingkungan kita, bahkan dalam negara kita. Tentu ini adalah amal yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan terutama di kesempatan bulan yang mulia ini. Saya Yuzaidi beserta kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.